Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa? Oh, selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi bersama kami Mr. Injering. Ya, seperti di yang Anda lihat ini, saya akan berbagi tips buat teman-teman. Nah, ini kebetulan yang suka herek, ganti herek. Nah, ini salah satu contoh noken as yang sudah dipapas ataupun sudah di bubut, atau terserah mau dibubut seberapapun, mau pakai lift berapa, mau pupuk kopi terserah. Yang penting saya akan ngasih tahu tentang cara ngukur, bukan cara ngukur ya. Apakah ini kan biasanya kan kalau liftnya tinggi, biasanya kan kadang pelatuk atau temlarnya itu, nah, ini kan nyentuh sama bos atau unsil klepnya. Nah, ini mengantisipasi gimana cara mengetahui jaraknya seperti gimana tuh, kan gak kelihatan soalnya nanti kan ini kan ketutup. Nah, caranya itu gimana, terus cara nanti overlapnya apakah jaraknya berapa mili kayak gitu. Ini untuk versi saya kayak gini, terserah mau teman-teman versi yang lain, mungkin ada ide yang lain ataupun ada cara lain ya, mungkin cara ngukurnya kayak gini, mau pakai ini kan terserah, itu beda. Itu kan setiap bengkel atau setiap mekanik mempunyai gagasan, mempunyai ide, mempunyai teori sendiri-sendiri, mempunyai cara tersendiri. Tapi yang penting intinya hasilnya sama, intinya kayak gitu bro. Nah, ini saya ada dua, kebetulan ada contoh. Ini saya saya pakai lift yang agak tinggi, ini yang 8, yang ini berapa tadi? 7,5, ini 7,5. Nah, coba 7,5. Apakah dengan lift 7,5, apakah setelan klep ataupun juga ininya nyentuh sama seal klepnya, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, untuk cara-caranya, karena ini kan biar kelihatan dan biar enak ya, kita pakai per bekas, per skep, per karburator skep itu yang bekas. Ini aja sebagai ini saja ya, buat kalau per yang aslinya ya kan keras dan nanti gak bisa diputar, gak bisa dilihat lah bro. Ini kancingnya bro, jaluk tolong. Ini hanya buat ngetes-ngetes saja. Nah, jadi kayak gini kan kelihatan. Nah, oke, bentar ya. Ini apakah nyentuh sama seal klep apa enggak? Waduh, shit. Nah, kita tes dulu ya. Nah, takutnya kan nyentuh kayak gini kan, biasanya yang teman-teman takutin kan takutnya nyentuh. Biasanya kan kalau ketika nyentuh, apa yang harus dilakukan? Mungkin merubah bos klepnya ya, dipendekin ataupun dibubut ataupun dipindah ataupun ya terserah ya, macam-macam. Nah, cara ngukurnya kan kayak gini kan. Nah, itu kan nyentuhnya gini. Nah, sekarang kita coba pakai noken asnya. Kita ukur dengan noken asnya yang kita yang kita cam dengan lift 7,5. Nah, tetap ini. Karena ini ya, saya pakai temlar ataupun pelatuk yang sistem roller. Intinya sama aja. Tetap kita baut. Aduh. Kena. Nah, setelah dipasang kayak gini, setel seperti normal, biasa. Setelan yang kalian inginin, mustel halus, mustel kasar, terserah bebas. Penting kita bisa mengetahui dari overlapnya, jaraknya berapa. Saya enggak pakai sketma, sketmanya tak taruh sana. Nah, itu. Kita coba lihat, karena tadi tujuannya kita pengen mengetahui apakah ini nanti nyentuh apa enggak. Kita cari di innya dulu ya, in sampai keluar mentok full. Nah, ini udah full ya. Nah, jadi ini bisa di pokoknya topnya ya sampai mentok, terus kita ukur. Nah, dari sini, wah, nutup lagi.
mana lah. Oke, ini kan udah mentok kayak gini kan ya, ini 7,5. Kita ukur sisa, apakah masih ada sisa ketika dia mentok. Kalau ada sisa berarti jarak aman, jadi silver lab nggak kena. Kita coba ya. Nah itu kan masih ada jarak, berarti jarak antara ini, nah, mentoknya lift ini gak sampai kena seal clap, berarti titik aman. Nah mungkin yang teman-teman yang suka ekstriman, yang biasanya pakai lift berapa, siapa tahu lift 11-12 sampai mentok bro, sampai nabrak sekar. Nah siapa tahu pengen seperti itu. Nah nanti cara ukurnya kayak gini, ini versi saya sih kayak gini cara-caranya. Terus kita lihat overlapnya gimana. Serat. Nah, bentar ya, fokus dulu. Nah, ya kan, aman ya. Serut, aman. Jadi jaraknya masih jauh. Ini noken asnya nggak terlalu ekstrim. Ya lumayan, hanya buat untuk harian saja. Si penting gas dengat bro. Penting nggak carry kan lo. Gue di belayar ikuti Mas Dodit meteng, gak gas dengat. Oke, seperti itu saja cara ukurnya. Nah, ini hanya sekedar apa ya? Wis tips-tips untuk mengetahui jarak antara ini kena seal clapnya apa enggak. Oke, cukup segitu saja. Terima kasih ya teman-teman. Dan salam sukses buat teman-teman, salam otomotif dan salam kuku kram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ireng bro.